Halo, jumpa lagi bersama saya, Gusti Meji. Hari ini kita akan meng-unboxing salah satu paket dari toko sulap, kartu sulap. Ya, silahkan kalian lihat di Instagram akun kartu sulap. Sana menjual berbagai macam kartu sulap yang keren-keren. Langsung saja, tanpa basa-basi, langsung kita unboxing paket ini. Check it out. Oke, sahabat magic, langsung kita unboxing paket ini. Paket dari kartu sulap. Penasaran isinya apa? Langsung saja kita buka. Packingnya sangat bagus. Oke. Aman, tidak akan lecet kartunya. Ini dia. Isi dari paket tersebut adalah sebuah kartu. Kartu apakah ini? Tara. Ini adalah satu pak kartu B-side chip. Kartu ini berasal dari Cina, ya. Bentuknya mirip-mirip seperti kartu B-cycle, tapi ini adalah kartu B-side chip. Tampak depannya, samping, jenis playing card. Nah, ini kartu ini dibuat di Cina. Oke. Tampak belakang dari kartu ini sangat bagus, ya, menyerupai kartu bicycle, tapi ini adalah kartu B-side chip. Langsung saja kita review singkat kartu B-side chip ini. Coba kita buka isi dari pak ini. Apakah perbedaan kartu B-side chip ini dengan kartu B-cycle? Feel-nya, perbedaannya apa? Kita langsung unboxing saja. Sama ya, feel-nya gak begitu jauh. 11-12 dengan kartu B-cycle daripada kartu-kartu lokal. Kartu ini dijual dengan harga yang lebih murah dari B-cycle. Kartu ini kalau di dribble juga enak. Untuk funding juga licin, enak. Ya, 11-12 dengan bicycle, tapi kartu ini dengan harga yang lebih murah dari bicycle. Ya, sangat recommended, cocok buat kalian para pecinta kartu. Para pecinta sulap kartu. Jokernya seperti ini. Kartu asnya seperti ini. Coba kita faro shuffle.
apakah bisa digunakan Farsapel dengan sangat baik. Nah ini kelemahannya, Eman. Ternyata untuk Farsapel tidak begitu bagus, agak sulit. Ya maklumlah untuk kartu dengan harga murah, kurang bisa untuk Farsapel ya. Kasihan kartunya kalau dipakai untuk Farsapel nanti bisa rusak. Soalnya masih baru. Untuk punggungnya seperti ini. Sangat bagus. Cocok untuk dipakai bermain sulap kartu dan mentalis. Dan kartu Bisai Chip ini ada yang mempunyai map ya, jadi dia mempunyai market atau tanda. Sangat cocok buat kalian seorang mentalis jika kartu ini dipakai untuk rutin mentalis Anda. Markingnya mudah dibaca, tidak memakai sandi atau kode-kode yang sulit. Jadi markingnya langsung bisa dibaca. Sangat recommended, di samping harganya murah, kartu ini juga mempunyai marking yang sangat bagus dan mempunyai kualitas yang sangat bagus juga. Untuk kartu yang bermarking, kartu ini cukup murah harganya. Jadi sangat recommended buat kalian yang suka dengan trik-trik sulap kartu mentalis. Sekian review dari saya tentang kartu Bisai Chip ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.